Hai 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 teman-teman Dolanan Nyambi Sinau. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita Dolanan Nyambi Sinau. Nah, episode kali ini Keisha mau mengajak teman-teman semua untuk bermain apa ya? Kalau kalian lihat, sepertinya sedang berada di kawasan PRPP. Tepatnya sedang berlangsung Jateng Fair 2018. Nah, langsung aja yuk kita ikuti Keisha. Dolanannya Bisnau, gimana nih kabarnya? Kalian baik kan? Nah, sekarang ini Keisha mau ajak teman-teman di rumah untuk ke Jateng Fair. Nah, event ini selalu diadakan 1 tahun sekali. Kalian penasaran nggak di dalam isinya apa aja dan seseru apa? Langsung aja yuk ikut Keisha. Benar kan? Ternyata Keisha sedang berada di Jateng Fair loh. Oh iya. Di sini banyak sekali stand pameran loh, serta arena permainan. Pastinya teman-teman di rumah penasaran kan ada apa saja di sini? Dan tentunya kalian juga ingin berkunjung ke sini bukan? Wah, ada stand booth bertemakan toko film kartun dari Jepang loh. Pastinya teman-teman tidak asing dengan Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya. Keisha jadi tertarik untuk foto-foto. Oh iya teman-teman, Dolanan Nyambi Sinau pastinya ingin tahu kan, di Jateng Fair 2018 ini ada apa saja? Gimana kalau langsung kita jumpai Ibu Tita Listerini dan kita nanya-nanya lebih lanjut, yuk! Nah teman-teman, di situ ada Bu Tita tuh, kita tanya-tanya yuk! Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam Keisha. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Keisha mau tanya-tanya boleh? Boleh. Oke, Ibu, ini kan ada Jateng Fair nih yang tahun 2018. Nah, ini temanya apa nih Bu? Ya, jadi Jateng Fair adalah sebuah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh PT PRPP. Ini akan berlangsung sudah berlangsung ya, tanggal 17 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 9 September, jadi ada 24 hari. Kemudian tahun ini temanya adalah Magical Dieng. Magical Dieng. Tahu gak Dieng? Itu yang daerah yang dingin itu ya Ibu betul. Ya? Betul, letaknya di mana yuk? Di Wonosobo kalau misalnya. Wonosobo dan Banjarnegara. Jadi Dieng itu sebuah destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Dan kenapa Jateng Fair kali ini menggunakan tema itu? Karena kami ingin masyarakat Jawa Tengah itu bangga akan Dieng ya sebagai daerah wisatanya Jawa Tengah. Begitu, jadi tema tahun ini itu Magical Dieng. Tujuannya biar rakyat masyarakat Jawa Tengah cinta dengan Dieng. Nah, Ibu kalau tahun ini kan Magical Dieng, yang membedakan dari tahun sebelumnya apa ini? Ya, jadi tahun kemarin kita memang Jateng Fair selalu mengangkat sebuah tema, di mana temanya itu adalah sebuah kekayaannya Jawa Tengah ya. Kekayaan jadi Jawa tahun Tengah. Kemarin kita angkat The Paradise of Karimun Jawa ya. Berarti setiap tahun ganti tema. Ganti tema, betul. Begitu. Nah, Ibu ini kan di sini ada segmen yang buat orang tua, terus ada segmen yang buat anak-anak. Hmm. Nah, yang segmen anak-anaknya itu apa aja sih? Ya, jadi secara prinsip Jateng Fair itu terdiri dari tiga kegiatan. Satu itu pameran. Kemudian yang kedua adalah rekreasi. Dan hiburan. Ya kalau segmennya ya all segmen semuanya, baik orang tua, anak-anak, remaja itu bisa mengunjungi Jateng Fair dengan kekasannya. Jadi misalkan orang tua bisa belanja, bisa lihat produk-produk unggulan Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota seluruh Jawa Tengah kan yang belanja. Kemudian anak-anak bisa menikmati rekreasi. Nah, kebetulan nih di sini tahun ini kami undang, kami ajak brand internasional. Tahu enggak?
Apa tuh? Nah, ini gambarnya siapa? Doraemon. Jadi untuk khusus untuk segmen apa anak-anak kali ini, Jateng Fair kali ini mengajak meet and greet Doraemon ya, Doraemon yang asli didatangkan dari Jepang. Wow, keren sekali. Jadi besok kalau pas apa namanya akhir pekan Sabtu dan Minggu, anak-anak bisa menikmati show-nya meet and greet-nya Doraemon gitu loh. Bisa foto. Bisa foto. Waduh, dengan keren. Cara apa namanya membeli merchandise-nya ya seharga 100.000. Di samping itu guys ya, jadi untuk khusus segmen anak-anak itu setiap hari, mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat seperti hari ini, nanti akan ada sebuah kegiatan yang khusus untuk anak-anak, yaitu di panggungnya di Balai Merapi, di panggungnya Meet and Greet Doraemon akan ada science show. Nanti kayaknya ya science show itu sebuah peragaan science sederhana banget, isinya percobaan-percobaan science, tetapi ini sains yang sederhana dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Nanti Kesia harus lihat itu ya. Oke, siap-siap. Nanti Kesia bakal niat nih. Kesia gak sabar mau lihat. Iya, di samping itu masih ada panggung kami namai sebagai Magical Dieng Show. Ya. Jadi di Taman Sari Taman Sari akan ada sebuah pertunjukan video mapping. Kemudian ada tari-tarian dari Dieng khusus. Ya. Ya, itu ditampilkan di sana. Jadi pengunjung bisa menikmati sambil duduk, sambil nonton tarian, kemudian ada musiknya juga. Wah. Jadi lengkap deh. Keren nih. Kesia jadi pengen deh setiap hari ke sini. Iya, ayo. Tiketnya murah loh. Nanti tinggal minta ayah atau ibu, cuma terjangkau sekali. Iya, 15.000 atau 20.000. Untuk teman-teman datang ke sini ke PRPP. Betul. Oke, Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti jangan lupa ya nonton Science Show. Siap. Nah, daripada penasaran dengan Science Show, mendingan kita saksikan langsung aja yuk. Kesia juga ikutan naik di atas pentas loh. Buat teman-teman di rumah yang menyaksikan, kalian harus menyaksikan dengan seksama ya, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Kalian bisa menambah pengetahuan juga loh. Karena di sini kita membutuhkan peserta. Siap. Jadi masing-masing meja nanti ada 3 peserta. 3 peserta. Ada meja sebelah kanan dan meja sebelah kiri. Oke. Nanti bisa pilih yang adik-adiknya mau yang mana nih. Supaya permainan di atas panggung ini semakin seru, Kesia dan Kak Itra mengajak pengunjung-pengunjung cilik untuk ikut berpartisipasi. Ikut memperagakan percobaan yang akan disiapkan oleh kakak-kakak kita ini. Kira-kira peragaan yang pertama kita ini namanya apa ya? Karena di meja sudah tersedia obat merah, air, serta vitamin C. Jadi semakin penasaran. Langsung aja kita simak bersama. Siap. Oke, sekarang di depan adik-adik sudah ada gelas yang berisi air. Sudah berisi air. Nah, sekarang kakak minta adik-adik mengambil satu-satu. Ya, masing-masing satu ya. Sekarang kakak minta adik-adik mengambil obat merah. Obat merahnya diambil. Oke, sekarang kakak minta adik-adik semua memasukkan obat merah ke dalam gelas sebanyak 10 tetes. 10 tetes, seru juga ya kak ya. Iya, ternyata seru kak Kesia ya, cuma memasukkan. Teman-teman di rumah juga boleh kok ikutan mencoba mempraktekkan di rumah. Apalagi peralatan serta bahannya mudah loh, bisa kalian dapat di sekitar rumah. Air yang tercampur dengan obat merah pastinya akan berwarna merah kan? Selanjutnya, kalian masukkan vitamin C dan kalian putar atau goyang-goyangkan gelas tersebut. Apa yang terjadi?
Kak, kok bisa jadi jernih kembali? Obat merah ini mempunyai zat yang namanya zat basah. Zat basah. Zat basah, zat apa tadi? Zat basah. Nah, sedangkan tablet vitamin C ini mempunyai zat apa? Ayo. Siapa yang tahu? Vitamin C ini mempunyai zat apa? Rasanya apa ya? Hah? Jeruk. Rasanya jeruk? Iya, ada tulisannya sih rasanya jeruk. Itu dibaca. Nah, tablet vitamin C ini dia mempunyai zat yang namanya zat asam. Zat asam. Nah, jadi zat asam ini dia bisa menetralisir atau bisa menghisap zat basah yang ada di obat merah tersebut. Iya, makanya kita akhirnya bisa jernih. Makanya airnya bisa menjadi jernih kembali seperti itu. Jadi, hal tersebut karena vitamin C juga asam askorbat. Asam ini dioksidasi oleh iodin yang terdapat dalam obat merah. Nah, dari oksidasi ini mengakibatkan iodin berubah menjadi iodium. Sehingga saat vitamin C ditambahkan ke obat merah yang mengandung iodin, akan menjadi iodium atau berubah warna menjadi bening. Sudah paham kan? Selanjutnya, percobaan apa lagi nih? Balon kita taruh di atas api agar meledak, betul atau tidak ya? Betul. Siapa guys ya? Betul. Siap, 1, 2, 3. Doe! Oh ini sudah. Gak apa-apa. Oke, sekarang adik-adik juga membuktikan ya. Meledak ya? Oke, ternyata kita akan coba ke adik-adik, betul gak ya? Balon yang adik-adik pegang juga kalau misalkan kita taruh di atas api yang meledak, silakan Kak dinyalakan lagi. Pasti meledak. Apinya ya? Juga udah meledak. Oke, okay, nanti kita coba tenang Kak Kesia, kita akan coba. Ayo silakan adik-adik. Teman-teman di rumah juga bisa mencoba kok. Kalian siapkan balon yang sudah ditiup, kemudian kalian panaskan di atas api. Dan apa yang akan terjadi ya? Yap. Balon tersebut akan meletus. Tapi kata Kak Fitra, ada balon sakti loh. Yuk kita lihat. Kak Kesia, iya. Kakak-kakak profesor ini, dia iya. Mempunyai balon namanya balon sakti. Balon sakti ya? Balon sakti. Jadi nanti kakak-kakak ini akan menguji coba balonnya yang sama, tetapi nanti balonnya sama, tetapi ditaruh di atas api itu tidak pecah. Ah, masa sih Kak? Betul. Coba Kak dikeluarkan Kak balonnya Kak. Semua balon sama aja Kak. Enggak, coba nanti kita lihat. Ini beda dari yang lain ya Kak ya? Enggak sama. Coba nanti dilihat ya. Coba kita lihat, ayo Kak, silakan diujikan Kak balon saktinya. Warnanya sama kan Kak Kes ya? Iya, sama warnanya. Sama, oke sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Balonnya meledak atau enggak? 1, 2, 3. Coba dilihat balonnya meledak atau enggak. Oke, enggak meledak kan? Enggak meledak kan? Coba kita tanya adik-adik, ada yang tahu enggak kenapa balonnya yang punya kakak-kakak profesor ini enggak meledak? Wah, betul juga teman-teman. Balonnya tidak meletus. Kira-kira ada apa dengan balon tersebut ya? Apakah memang benar balonnya sakti? Nah, teman-teman di rumah wajib menyimaknya ya. Kira-kira kalian sudah mempunyai jawabannya apa belum? Iya kan, iya, ada airnya berat, kan? Lebih berat. Iya, ternyata di dalamnya ada airnya. Nah, adik-adik tahu gak sih kenapa balon yang berisi air itu tidak pecah? Kenapa ya, Kak ya? Kalian tahu? Karena kenapa, guys ya? Karena mungkin airnya sama api menang air. Air dengan api menang air, iya. Boleh juga sih jawabannya, nggak salah jawabannya. Tapi yang lebih tepat adalah ketika kita meletakkan balon yang berisi air di atas api, iya. Panas dari api itu dihisap oleh air sehingga balonnya tidak pecah. Ya, ternyata. Jadi mudah ya percobaannya ya. Bisa nggak melakukan percobaannya di rumah? Jadi hal tersebut dikarenakan air menyerap panas dari api.
karet dari balon tersebut menjadi tidak terlalu panas, sehingga karet masih bisa menahan tekanan udara yang ada di dalam balon, dan balon menjadi tidak pecah. Nah, percobaan selanjutnya kira-kira apa ya? Ya, sekarang kita akan langsung saja ke Kesia. Sekarang di atas meja adik-adik ada botol yang berisi air. Silakan diambil satu-satu. Ini tablet, ini kemasan. Kalau kita zaman dulu Kak Kesia, ini yang berisi roll film. Ini berisi roll film. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang sudah canggih, kita pakai memori. Ya, sekarang ini ada di botolnya tablet vitamin C IP. Seperti ini tablet ini botolnya. Iya, itu yang baru, yang lama ini seperti ini. Nah, sudah ada, sudah pegang. Sudah ya, ini botolnya. Nah, sekarang bahan-bahan Kak Kesia. Iya. Bahan-bahannya di depan adik-adik sudah ada yang namanya deterjen. Deterjen Kak Kesia tahu untuk yang apa? Yang buat cuci baju itu ya? Iya, cuci muka bisa gak ya? Enggak. Gak bisa ya? Cuma cuci baju doang. Nah, kemudian kalau buat cuci muka nanti mukanya ngelupas-ngelupas. Karena terlalu panas ya? Iya, jadi gak boleh adik-adik, jangan ya mencuci muka pakai deterjen ya. Iya, belum ya. Pakai sabun muka. Iya, nah yang berikutnya adalah soda kue. Soda kue. Soda kue buat apa ya? Untuk membuat kue. Membuat kue biasanya ya. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah citron. Kak Kesia pasti gak tahu. Citron biasanya digunakan untuk membuat sop buah. Kebanyakan biasanya menggunakan sop buah. Atau juga mungkin ibu-ibu pernah yang mencuci pakaian berwarna putih mencampurkan citron ini. Jadi bahan-bahan yang perlu kalian siapkan adalah botol yang ada tutupnya. Nah, kali ini kita pakai botol ukuran kecil, yakni yang biasa digunakan untuk roll film. Kemudian kalian siapkan deterjen, soda kue yang digunakan untuk campuran membuat kue, citron untuk campuran membuat es buah. Kemudian kalian campurkan semuanya dan tempatkan di tutup botol ya. Nah, sekarang kita dengarkan instruksi dari Kak Fitrah. Dan kita masukkan dalam botol sebanyak 1/3 botol. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah masukkan deterjen seujung sendok, hanya sedikit. Sedikit saja. Coba kita dan lihat adik-adiknya. Masukkan deterjen hanya seujung sendok. Oke, seujung sendok. Tuh Kak Kesia, cuma sedikit Kak Kesia. Iya, sedikit. Kak Kesia juga nanti botolnya dimasukkan deterjen ya. Siap. Oke, sudah. Kakak pemandunya juga harus punya botol ya. Kakak pemandunya juga harus mempunyai botol yang sudah diisi dengan bersamaan dengan adik-adiknya. Itu adalah langkah pertama, kita masukkan deterjen. Setelah dimasukkan deterjen, kita masukkan citron sebanyak 1 sendok. Sekarang citrun, lebih banyak. Citron 1 sendok. Kalau tadi deterjen hanya 1 sendok. Citrunnya itu yang seperti gula Kak Kesia. Nah, seperti itu. Ini kira gula Kak? Jangan, bukan gula. Ini adalah citrun 1 sendok. Oke, sudah. 1 sendok penuh ya. 1 sendok penuh. Oke. Sudah. Pakai saya sudah? Sudah. Sudah ya. Nah, langkah terakhir kita masukkan soda kue di tutupnya Kak Kesia, bukan di dalam botolnya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kita lihat satu persatu yuk. Bagaimana hasil percobaan teman-teman kita di panggung sains ini? Ternyata air dalam botol yang tercampur dengan soda kue, deterjen, dan citron bisa menghasilkan tenaga loh. Keren kan? Kenapa ya bisa begitu?
Kenapa tadi roketnya bisa meluncur ke atas? Kenapa itu, Kak? Jadi karena pencampuran antara air, apalagi Kak Kesia? Terus deterjen. Deterjen, apalagi? Terus apa tadi ya, Kesia lupa namanya. Soda. Soda kue. Kemudian? Citrun. Itu menghasilkan dua zat baru. Oh. Yang namanya garam dan karbon dioksida. Menghasilkan dua zat yaitu garam dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang mempunyai sifat menekan segala arah. Oh. Sehingga dia memisahkan antara tutup dan botolnya sehingga botolnya meluncur ke atas. Oh. Seperti itu. Jadi mudah adik-adik ya. Jadi, ternyata campuran antara air, soda kue, deterjen, dan citron itu menghasilkan zat baru, yakni garam dan karbon dioksida. Begitu teman-teman. Kalau kalian masih penasaran, bisa kok praktik sendiri di rumah. Tentunya minta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian untuk menyiapkan bahan-bahannya. Tak terasa sudah sampai penghujung acara nih. Teman-teman kita yang sudah ikut berpartisipasi mendapatkan hadiah loh. Dan yang dinanti-nanti kalian ini nih, Doraemon, yang datangnya langsung dari Jepang juga turut hadir loh. Kalau kalian ingin potret bersama dengan Doraemon, Nobita dan kawan-kawan, kalian bisa aja langsung datang Jateng Fair pada hari Sabtu dan Minggu. Oh iya, Jateng Fair tahun 2018 ini berakhir hari Minggu 9 September 2018 loh. Jadi buruan ya, tiap hari Sabtu dan Minggu sampai tanggal 9 September saja ya datang aja ke sini. Home, saatnya Kesia undur diri nih. Dadah! Nah teman-teman, gimana nih tadi seru kan dari pertama kali kita tanya-tanya sama Bu Tita. Terus habis itu kita percobaan sains. Terus habis itu ketemu sama Doraemon, foto-foto sama Doraemon. Seru banget kan? Nah sekarang waktunya Kesia pamit undur diri nih. Sampai jumpa minggu depannya teman-teman, bye.